kalau dalam surat Muhammad ayat 7 kan in tansuruha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, barang siapa menolong agama Allah maka Allah akan yang menolong dirinya dan meneguhkan pendiriannya, begitu kedudukannya kan luar biasa sekali. Jadi kalau orang udah punya mental enggak mengagungkan seseorang, enggak suka caper, terus enggak suka, enggak pedulilah orang mau mengungkap-ungkap kejelekannya di depan, dia kan udah punya mental yang sangat luar biasa. Kalau punya iman, koneksi dengan Allah kuat, itu seakan-akan dunia itu dalam genggaman. Jadi kamu atau anda ingin melakukan apa saja kalau udah punya mental itu menjadi sangat mungkin, karena dunia dalam genggaman dan akhirat itu senantiasa di dalam hati. Itu udah sangat luar biasa. Insya Allah problem seperti yang disampaikan di pertanyaan ini bukanlah masalah yang besar, bukanlah masalah yang heboh,